Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info hangat yang panas di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Salam sejahtera. Cik Man masih aktif berceramah. Ampang, mahkamah di sini hari ini menetapkan Mei tahun depan sebagai tarikh perbicaraan membabitkan pendakwa selebriti pencetus ummah dalam kurungan Piu Azman atas dua pertuduhan melakukan ambang fizikal dan komunikasi seksual terhadap seorang remaja lelaki pada Julai dan Ogos tahun lalu. Hakim Nur Hazani Hamzah menetapkan tarikh perbicaraan selama 6 hari pada prosiding sebutan semula kes hari ini. Tarikh yang ditetapkan adalah 8/9/2329 dan 30 Mei serta 4 Jun 2024 katanya. Timbalan Pendakwa Raya Nur Hasimah Hasim berkata, pada sebutan kes di mahkamah Kelang 4 September lalu, komunikasi seksual di sana sudah dipindahkan ke mahkamah di sini. Kami mengemukakan permohonan di bawah 165 Unun Prosudio Jenayah dalam kurungan CPC supaya kedua-dua pertuduhan dibicara sekali dan pengurusan kes ditetapkan pada 2 April 2014. 2024 katanya. Susulan itu, Peguam Bela Muhammad Fairuz Iskandar Zainal Abidin yang mewakili tertuduh memberitahu mahkamah bahawa pihak pembelaan tiada sebarang bantahan berhubung permohonan itu.